Ini benar-benar tampak bagus. Kan, cakep. Tenanglah. Oke. Dan bermain. Langsung aja. Oh ya, cakep. Terjadi di sini. Oh, maaf. Tampaknya aku agak pusing. Dan tiba waktunya bagi kami untuk latihan band Baby Lucy. Masalahnya hanyalah kami tidak punya lagu. Apa yang kalian lakukan? Kami bermusik. Bagus sekali. Itu lagu kalian? Bukan, Pedinat. Kita berimprovisasi sampai menemukan nada dengan suara hatimu. Ah, aku pikir musik kalian berhasil. Ya, aku rasa begitu. Ayo, nyanyilah, Pedinat. Ini bagus. Kapan pun kau siap. Oh, aku siap. Hanya aku tidak tahu apa yang akan dinyanyikan. Itu tentang cinta. Ah, aku suka selai jeruk. Menyanyilah tentang itu. Baik. Selai. Bagaimana jika rasa seperti untuk diolesi di atas roti? Dan stoplesnya? Iya. Selai. Mengganggu latihan band kalian. Tadi aku di lapangan berlari, tidak akan lagi tergesa-gesa seperti itu. Dan tadi Sofia bilang kalau ada orang di kafenya untuk penampilan grup band. Terima kasih Nyonya Bar. Benar, ini bisa jadi peluang kita. Dengan lagu ini kita bisa ikut pertunjukan. Kita akan jadi bintang rock. Bintang rock yang terkenal. Kita masih belum bagus. Kita perlu latihan semalaman. Semalaman? Tapi bagaimana kita latihan saat peringkat diranjang dan tertidur? Kita tidak akan tidur. Kita latihan sampai sempurna. Dari awal. Satu, dua, tiga, empat. Judy sangat menginginkan itu sempurna di ilusi. Jadi entah kenapa, jadi kurang menyenangkan. Sekali lagi dari awal. Bolehkah aku sarapan juga? Kau tahu semua orang bersemangat. Berapa orang yang akan datang? Mungkin label rekaman akan kebetulan melihat kita dan memberi kontrak 6 album. Lalu kita akan dikenal di dunia. Itu akan menarik. Aku selamanya ingin ada di band ini. Iya. Latihan terakhir. Satu, dua, tiga, empat. Selai. Rasanya seperti. Diolesi. Iya. Tapi ini